Bengkayang memiliki tanah yang subur dengan kontur yang beragam. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Khusus di wilayah Sanggau Ledo, topografi pegunungan dataran tinggi menjadikan daerah ini memiliki potensi pengembangan berbagai komoditi pertanian sebagai mata pencaharian yang telah lama digeluti warganya. Saya sendiri kemungkinan saya untuk mulai usaha tani karena awalnya memang ya putus sekolah. Cuman kita niatnya terjunnya langsung ke usaha tani itu kita ngelola ke tani itu udah mulai tahun 1991 mulai terjun ke tani. Pemirsa, sektor pertanian di Sanggau Ledo ini sudah cukup dikenal di Kalimantan Barat. Berbagai komoditi yang dihasilkan bahkan mampu menembus pasar luar negeri, yaitu negara Malaysia yang bersebelahan langsung dengan Kabupaten Bengkayang ini. Nah, untuk melihat besarnya potensi dari komoditi yang dikembangkan di sini sebagai mata pencaharian warganya, kita akan menuju satu titik lokasi pengembangan jagung. Karena wilayah Sanggau Ledo ini telah lama dikenal sebagai wilayah sentra jagung di Kalimantan Barat. Yuk, let's go! Berbagai komoditi pertanian terhampar dan tertata dengan baik sebagai bagian dari usaha peningkatan ekonomi tiap keluarga. Secara umum, mayoritas wilayah transmigrasi wilayah perbatasan ini sangat bergantung pada sektor pertanian. Potensi tersebut didominasi oleh tanaman pangan berupa komoditi jagung. Selebihnya adalah tanaman hortikultura berupa sayuran dan buah-buahan. Dalam menggeluti usaha tani, jagung merupakan komoditi yang cukup menunjang ekonomi masyarakat transmigrasi. Karena sebagaimana diketahui, bahwa komoditi jagung selain dapat dijadikan bahan pangan, juga untuk pakan ternak dan unggas. Sehingga di wilayah ini, rata-rata masyarakatnya telah mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan. Selain itu, budidaya jagung pada wilayah ini cukup produktif. Hal itu disebabkan oleh tanahnya yang subur dan tingkat pengetahuan dalam tata cara bertani juga sudah maju. Ditambah lagi saat ini teknologi pertanian sudah diaplikasikan di wilayah ini. Rata-rata hidupnya di sini bertani. Ada yang nanam sayur dan jagung bermacam-macam lah. Untuk penanaman jagung di Sanggau Ledo sini terutamanya untuk lahan termasuk bagus untuk tanam jagung, soalnya di sini tanpa olah lahan tanaman udah bagus dibandingkan di kampung lain atau di daerah lain, terutama di Jawa. Kalau di Jawa biasanya pengolahan lahan dibajak dulu, kalau di sini nggak sampai pengolahan lahan ditanam jagung. Kalau masalah perawatan sih tak anggap di sini udah gampang lah kalau masalah jagung, soalnya nggak terlalu ekstra. Untuk penyemprotan pun nggak terlalu ekstra di sini. Untuk menanam jagung, cukup dengan mengolah tanah dengan alat mesin pertanian dan kemudian langsung ditanami bibit jagung sesuai dengan jenis yang biasa digunakan. Selanjutnya memberinya pupuk dan dalam waktu tertentu dilakukan pengerumputan atau membersihkan gulma saat tanaman jagung masih kecil. Besarnya potensi pengembangan komoditi pertanian di lahan yang terhampar dengan kesuburannya mampu menyuplai bahan pangan dan sayuran di sebagian wilayah pasar Kalimantan Barat dan Malaysia.
Berbagai komoditi ini dikelola secara baik dan dapat memperoleh hasil yang cukup signifikan bagi perekonomian mereka. Alhamdulillah, untuk kesuburan tanah, kita di sini nampaknya semua jenis tanaman horti bisa masuk di daerah sini. Tanaman-tanaman horti itu bisa kita kembangkan untuk usaha menunjang perekonomian masyarakat di Sangguledo. Semangka misalnya. Beberapa pengusaha tani saat ini mulai memudidayakannya karena harganya cukup baik dan struktur tanahnya juga cocok untuk komoditi semangka. Jadi untuk bercocok tanam buah semangka, memang kualitasnya pun tidak kalah sama yang daerah lain. Nah, macam contoh, pernah kita tanam melon di sini, bisa juga membuahkan hasil. Nah, jadi kalau untuk keluasan lahan semangka ini, untuk kita buka mungkin sekitar 1 tahun di sini, mungkin sekitar 11 hektar, Pak. Nah, 11 hektar. Nah, kalau untuk pasarnya kita memasuki kota-kota besar. Jadi untuk Kalimantan Barat sini Pontianak. Nah, terus kadang-kadang kita masuk ke negara tetangga yaitu negara Malaysia. Selain jagung dan semangka, komoditi pertanian berikutnya yaitu cabai, terong, ubi rambat, mentimun, tomat, kacang-kacangan, serta yang lainnya juga banyak diusahakan oleh warga. Cara untuk berusaha juga bermacam ragam, tergantung dari animo harga dan iklim. Masyarakat di sini telah memahami betul bagaimana membudidayakan tanaman pertanian menyesuaikan dengan iklim yang sedang terjadi. Selain itu, hama yang sedang mewabah juga menjadi pertimbangan mereka dalam berusaha mengembangkan pertanian agar dapat menghasilkan panen yang maksimal. Berkembang dan majunya pertanian di wilayah Sangguledo ini juga tidak terlepas dari peran Lanut Hari Hadi Sumantri dalam membina warga transmigrasi yang masuk pada tahun 1980-an. Hingga saat ini juga, peran dari Babin Podirga Lanut Hari Hadi Sumantri tetap menunjang perkembangan pertanian di wilayah Sangguledo, khususnya di sekitar Pangkalan. Kita juga membina kurang lebih 4 kelompok tani yang berada di Desa Kampung Baru, Desa Pakece. Desa Pakece ada 2, dan juga di Desa Kandasan. Kurang lebih sekitar 244 petani, baik itu petani yang berasal dari anggota Lanut Hari Hadi Sumantri itu sendiri, maupun dari warga sipil sekitaran Lanut Hari Hadi Sumantri, sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara Hari Sumantri untuk memanfaatkan beberapa daerah lahan kosong yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi sehingga bisa ditanami oleh beberapa jenis tanaman
palawija seperti halnya jagung, ketela, sayur mayur, dan lain-lain sebagainya. Kedepan tidak hanya menjadi sentra jagung, tetapi juga menjadi sentra-sentra lainnya yang bisa sangat bermanfaat bagi para petani dan lingkungan di sekitar Lanut Hariri Sumantri. Kemitraan bersama pengusaha tani di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini tetap terjalin dari berbagai sektor. Kami di sini, masyarakat sekitar Lanut Hariri Sumantri, bersyukur karena Lanut Hariri Sumantri mempunyai luasan lahan pertanian yang cukup luas. Jadi untuk kami masyarakat sekitar Lanut Hariri Sumantri, itu ada mitra dengan Lanut Hariri Sumantri untuk mengelola lahan, sehingga itu memang sangat potensial untuk petani masyarakat di sekitar Lanut Hariri Sumantri. Sebagai mata pencaharian utama pada sektor pertanian, masyarakat Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, terus memberikan perannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sayur di Kalimantan Barat. Selain itu, posisi wilayahnya yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia mampu menguatkan ketahanan pangan nasional untuk mengantisipasi resesi global, seperti yang saat ini dikhawatirkan terjadi. Hamparan berbagai komoditi pertanian sebagai usaha dari warga masyarakat Sanggau Ledo ini adalah harapan bagi kita semua untuk pemenuhan sumber pangan dan sayuran yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemirsa, melalui pengembangan komoditi pertanian yang terhampar ini, diharapkan dapat selalu konsisten diusahakan agar dapat meningkatkan hasil untuk kepentingan bersama. Selain itu, pendampingan dari stakeholder yang ada juga cukup penting untuk kemajuan pertanian di semua daerah, termasuk di Kabupaten Bengkayang ini. Saya Murinda Sari, atas nama kerabat kerja TVRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di konten berikutnya di TVRI. Bye-bye!